Spesial masing-masing. Oke, Niki, kondisi kamu sekarang seperti apa nih? Alhamdulillah cukup baik. Dengan intensitas latihan yang tinggi, alhamdulillah Niko bisa ngikutin karena mempersiapkan buat Piala Dunia. Oke, Niko, hampir 2 hari ini terus digojlok nih. Gimana menurut kamu nih? Yang paling penting mental sih. Mental sama pikiran harus kuat. Semoga kedepannya pemain-pemainnya dan saya juga bisa lebih membaik. Oke, menurut kamu porsi latihan beda dengan klub atau gimana nih yang di timnas ini? Porsinya lebih ya, karena ini persiapan menjelang Piala Dunia, makanya Kusin mengasih intensitas yang tinggi buat para pemain. Bisa ceritakan nggak intensitasnya? Kayak misalnya kan lari di tangga, skipping itu, bisa ceritakan nggak itu? Menurut saya itu latihan yang cukup tinggi buat daya tahan tubuh, karena habis lari ke tangga ada skipping lagi. Untuk sore ini? Sore ini ke taktikal, lebih ke taktikal lagi. Passing, bergerak, cari ruang. Okay.